Halo teman-teman, kembali lagi di channel Karina Risti. Kali ini aku mau review satu produk yang menurut aku tuh ini bener-bener teman-teman juga harus coba gitu ya, bukan hanya aku aja, karena sebagus itu. Dan kali ini produk yang akan aku review itu adalah produk dari PT Natural Nusantara atau NASA, yaitu produk untuk keintiman wanita, yaitu ada breast care. Dengan brandnya itu adalah Ayla Breast Care. Nah teman-teman, jadi PT NASA atau Natural Nusantara secara resmi meluncurkan Ayla Breast Care, produk perawatan payudara dengan bahan alami sehingga aman digunakan untuk mewujudkan harapan kita para wanita yang ingin memiliki bentuk payudara yang indah. Nah, siapa sih yang nggak mau punya bentuk payudara yang indah, kenceng, bervolume? Tentunya itu adalah dambaan setiap wanita gitu ya. Jadi saat ini udah banyak cara untuk mewujudkan bentuk payudara yang diinginkan. Tapi kalau teman-teman mau yang alami, pemeran utamanya itu adalah hormon estrogen. Dan hormon estrogen adalah hormon alami yang bertanggung jawab dalam mengatur siklus menstruasi dan pertumbuhan payudara. Hormon estrogen pada wanita itu begitu penting sehingga membuat para ahli itu berusaha untuk mendapatkan estrogen nih gitu ya, yang dari alam dan tumbuh-tumbuhan yang dikenal dengan fitoestrogen. Dari hasil banyaknya penelitian para ahli, maka ketemulah tanaman jenis umbi-umbian yang kandungan fitoestrogennya itu paling tinggi, teman-teman. Itu ada di tumbuhan Poeraria mirifica. Nah, di sini aku punya produk, ini adalah Ayla Breast Care. Yang tadi aku bilang ini adalah dari PT NASA atau PT Natural Nusantara. Kemudian aku juga punya, ini adalah kemasan kedua aku, karena sebagus itu makanya aku langsung pesan satu lagi ya, karena nggak mau sampai kehabisan gitu ya. Karena ini adalah krim ketiga aku untuk payudara, tapi si Ayla inilah yang menurut aku tuh ada gitu, efeknya tuh langsung kelihatan teman-teman. Makanya dari itu aku berani langsung stok, dan review dari teman-teman yang lain juga si Ayla Breast Care ini benar-benar bagus karena langsung ada kelihatan gitu si hasil dari krim ini. Nah teman-teman, ini akan aku bacakan dulu ya si manfaat dari Ayla Breast Care ini. Nah, yang pertama itu bisa mengangkat dan mengencangkan payudara yang kendur. Yang kedua, membesarkan payudara. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah dalam payudara. Yang keempat, memelihara kesehatan payudara. Yang kelima, mencegah sel kanker payudara. Yang keenam, solusi aman dan mudah dalam merawat payudara. Jadi menurut aku worth it banget untuk kita coba ya, apalagi kita yang para lulusan busui pasti tahu banget kondisi si payudara itu seperti apa dan benar-benar butuh solusi untuk buat si payudaranya itu jadi lebih baik gitu ya bentuknya. Karena menurut aku merawat payudara itu adalah sebuah investasi jangka panjang gitu. Karena selain untuk menjaga hubungan rumah tangga kita, hubungan dengan suami itu lebih harmonis, juga menjaga kesehatan payudara gitu. Karena sebagus itu sih ya produknya, jadi kayaknya sayang banget kalau aku harus merasakan sebagus ini sendirian produknya. Jadi teman-teman juga wajib coba sih. Menurut teman-teman, setuju nggak sih pada saat kita sudah menikah ataupun ya belum menikah gitu ya, merawat payudara itu adalah sebuah investasi berharga gitu. Apalagi untuk para istri, kayaknya wajib deh dirawat gitu. Karena kita itu berada di masa yang mana tuh mau nggak mau harus dirawat gitu, paham nggak? Si Ayla Breast Care ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan krim payudara yang lain. Nah, jadi Ayla Breast Care ini sudah menggunakan nanoteknologi plus bioenergi sehingga lebih efektif
dan Ayla Breast Care ini juga sudah memiliki izin BPOM. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau yang lagi cari rekomendasi nih ya, untuk krim payudara yang ada hasilnya, yang ada efek positifnya gitu ya, yang buat kita itu jadi pengen beli lagi. Ini sih aku merekomendasikan ini ya, karena aku udah coba beberapa krim payudara, baru kali ini sih yang kelihatan, oh oke nih, kayaknya aku wajib beli si krimnya lagi gitu. Nah teman-teman, aku beli krim payudara ini adalah menggunakan kartu member dari PT Natural Nusantara. Menurut aku ini sih benar-benar lumayan banget diskonnya, gede ya kalau menurut ibu-ibu nih. Jadi buat teman-teman yang mau punya member NASA, supaya pada saat belanja produk-produk NASA itu jadi lebih hemat, teman-teman bisa member juga melalui aku. Nah, teman-teman setuju gak sih kalau yang intim-intim sekarang-sekarang ini justru malah yang harus banget dirawat? Karena kita tuh gak pernah tahu nih kemauan si suami, walaupun gak ada komplain apa-apa, tapi kan kita gak pernah tahu ya di dalam hatinya itu seperti apa. Apakah menginginkan bentuk payudara kita itu sama seperti dulu sebelum kita punya anak, tapi si suaminya itu diam-diam aja gitu. Jadi kitanya harus lebih punya inisiatif untuk merawat gitu ya, tanpa harus disuruh sama suami gitu kan. Karena kan hasilnya juga kan demi kebaikan hubungan rumah tangga gitu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, ini adalah produk herbal yang menurut aku patut untuk dicoba gitu. Bisa tampil cantik dan menawan di hadapan suami tercinta adalah kepuasan tersendiri bagi seorang istri, iya gak sih? Bukan jadi rahasia umum lagi bahwa satu hal yang disenangi seorang suami adalah melihat istrinya selain cantik juga memiliki tubuh yang indah, iya gak teman-teman? Nah teman-teman, jadi si Ayla Breast Care ini adalah skincare payudara. Jadi semakin sering dipakai, semakin bagus hasilnya. Sama seperti skincare untuk wajah, kan semakin sering dipakai, itu akan semakin kelihatan hasilnya, akan semakin bagus kulit wajah ya. Begitupun dengan si krim payudara ini, hasilnya akan lebih bagus ketika teman-teman sudah rutin menggunakan si krim ini. Aku nggak akan beli produk untuk kesekian kalinya kalau produk tersebut tuh nggak bagus buat aku gitu. Apalagi kalau perihal perintiman itu kan kita nggak bisa sembarangan pilih ya. Jadi harus bener-bener yang aman, terutama untuk jangka panjangnya gitu ya. Menurut aku sih ini bagus karena dia tuh herbal.